Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJKM Channel in the house, yo. Bertemu lagi dengan saya, Bocil EJ, yang ada di sini. Jadi kita bakal mereview RP season terbaru. Bukan season 20, jadi PUBG gak mau season 20. Dia mau membuka lembaran hidup baru, teman-teman ya. Jadi ini RP season terbaru, bukan season 20 guys ya. Apa inovasinya? Apa yang baru nih teman-teman ya? Jadi Bang EJ bakal ngelihat bareng teman-teman semua, kita bakal buka bareng dan langsung beli sampai max seperti biasa ya. Kita langsung buka aja RP baru. Wih, oke, bisa refund. Oke, kita dapat ini ya dari season sebelumnya. Kemudian rank increase. Waduh. Jadi kalau teman kita upgrade Royal Pass, kita nambah ranknya, guys. Oh my god. Oke. Gua bakal upgrade pass juga biar teman-teman gua pada naik juga, teman ya. Murah banget, guys. 960 doang. Waduh. Bisa diskon lagi. Wah, murah banget sekarang ya. Wow. Turun harga, guys. Turun harga, guys. Biasanya 1600, guys. Sekarang cuma 960 RP-nya season baru, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Kita lihat dulu videonya ya. Kita lihat videonya ya. Wow. Wih. Night Stalker set, guys. Wih, bisa hilang. Motornya keren, guys. Wih, ada dalam genggaman tanganku, guys. Tech Era, oke. Kembali lagi ke season pertama in the house, yo. Bentar ya, gua lock dulu ya. Ini gua lock dulu nih layar gua supaya gak ada yang muncul di tengah-tengah tuh. Oke, Tech Era kita open ya. Oke, keren. Videonya lumayan lah ya. Ini V apa temennya? Oh, hip level reward. Oh, ini yang terakhir ya. Gua bakal upgrade pas guys di sini. Kita bakal upgrade yang 960. Murah banget sekarang. Oke. Oh, langsung naik ke 15 guys. Dulu tuh naiknya ke 25 temen-temen ya. Oh, jadi agak beda temen-temen. Royal Pass badge rank has increased. Oh, ada badge-nya juga temen-temen ya. Jadi Bang Aji bakal ambil yang di atas ini dulu. Di atas ini kita bisa ambil temen ya. Oh, ini kita bisa beli pack untuk naikin level ini kita temen. Jadi saran gue kalau kalian mau langsung maxin ya. Jadi buat temen-temen yang mau langsung maxin level dari RP-nya, kalian beli di sini temen ya. Kemudian kalian beli buy packnya, beli satu, RP-mu akan naik 25 temen-temen ya. Jadi misalnya gini nih, gue beli satu ya. Naik ke 25 maksudnya, bukan naik 25. Nah, langsung naik ke 25, guys. Nah, gitu ya. Keren ya. Jadi kita bisa beli lagi nih, temen ya. Kita bisa beli sampai 5 biji. Maaf nih, gua cancel dulu nih ya, bro. Kita bisa beli sampai 5 biji ya. Kita beli di sini. Nah, langsung naik ke... Kok 50 doang? What? Kurang asem. Oke, tapi gak apa-apa temennya. Kalau gue dapetin 5000 RP lagi, kita bakal balik lagi UC yang kita pergunakan untuk membeli tadi ya. Jadi RP-nya bisa balik teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir. Jadi Bang Aji nanti bisa dapet 5000 UC lagi dari yang tadi teman-teman ya. Nah, dia malu masuk ke RP yang atas itu temennya. Kita bakal pakai RP point card yang sebelumnya kita dapatkan dari season sebelumnya. Oh, sekarang cuma maksimal 50 doang, guys. Oh my god. Kalian berpeluang dapat skin semua loh. Wih, gua norak, guys. Ternyata dapet level 50 doang ya seasonnya satu ini. Wow, boleh. Tension kau semakin baik ya ternyata ya. Ternyata buat teman-teman semua yang belum beli RP-nya ya, RP season ini cuma sampai 50. Jadi kalian kalau nanti mainnya udah sampai setengah season, kalian masih bisa ngejar gitu loh. Oke, ini keren sih. Gua bakal ambil di sini, kita dapat gua bakal ambil semua langsung ya, temen ya. Kita langsung ambil semua aja, collect all ya. Bakal kita ambil UC yang kiri. Oke. Ada topeng di sana. Ada gantungan tas, ada scar L keren, ada baju Night Stalker set, ada helm Night Stalker set, dan ada beberapa barang. Oke, kita bisa adventure juga. Nanti gue bakal lihat ya, adventure ada apa aja ya. Jadi di sini ada set seperti ini. Aduh, ini helmnya bisa dihilang nggak? Oh, nggak bisa dihilangin lagi. Helmnya ganggu, guys. Jadi ini ada set bajunya. Bajunya kayak gini, keren sih. Gak bisa gue puter-puter lagi karakternya. Bajunya keren, M16-nya standar lah ya temennya untuk skin pada umumnya ya. Kemudian ada helm di sini, topengnya ini standar juga lah ya, gak bagus-bagus amat. Helmnya sih menurut gua standar banget. Warnanya agak kehijau-hijauan, bagus sih buat temen-temen yang suka ngeprone ya. Gua saranin bisa nih. Kita dapat ini juga avatar, bisa kalian gunakan untuk pamer ya kan.
Ada emot baru. Emot barunya kayak orang gangguan jiwa guys ya. Jadi gua gak gitu suka ya. Kemudian ada motor Neon Hopper. Kita bisa lihat ya kalau udah. Jadi keren ya. Neon Rider, Neon Dominator. Redeem to collect. Kita bisa collect setelah redeem. Kita dapatnya yang ini tadi guys ya. Yang ini teman-teman ya. Ntar kita lihat lagi. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Ini skin baru. Wih. Ninju. Oke. Gitu ya. Nggak gitu bagus juga. Biasa aja ya. Kemudian ada skin DP. Ini DP ya. Oh QBU teman-teman. QBU ya. Buat pemain di Sunhawk. Gua saranin sih. Ini boleh lah. Kemudian ada Scar L di sini. Lumayan banget teman-teman. Kemudian ada... ini dia skin terakhir Night Stalker cover teman-teman ya. Jadi ini bisa bilang skin yang lumayan keren ya, unik sih. Kalau keren sih enggak ya, unik ya. Tapi kalau nggak pakai topinya, pakai bajunya doang keren. Tapi ini temanya mirip-mirip dengan season-season sebelumnya ya, menurut gue ya. Agak mirip dengan salah satu season yang bisa goyang-goyang, lupa gue ya. Kita bakal ambil tiketnya di sini. Kita bakal ambil tiket yang kita dapatkan setelah kita beli RP. Biasanya kalian bisa collect ya. Ini yang ada di bagian atas itu temen-temen ya, ada tulisan tiket. Kemudian di sini ada tulisan redeem, kalian bisa redeem poin yang kalian miliki. Misalnya ini BP gue banyak, gue mau beli ini misalnya ya, bisa ya. Kita lihat, ah ini dia ya, mirip dengan skin ini loh gue lihat loh. Mirip banget ya guys ya. Cuman beda warna doang, ini bisa goyang-goyang lagi. Oke, ada satu lagi yang bisa kita lakukan, nah ini dia temen-temen ya, untuk mendapatkan motornya. Jadi kalau kita mau dapetin motor ini, kita harus melakukan ini dulu. Adventure ya, adventure. Adventure-nya itu kalian caranya pencet tab to start. Di atas kalian ada koin ya, kalian bisa lihat ada koin yang bisa kalian gunakan. Di atas itu ada koin 24. Seperti biasa lah ya. Kalian bisa manfaatin ini. Nah. Advancively lagi. Gagal. Advancively lagi. Gagal. Jadi kalau udah 3 kali itu pasti berhasil guys ya. Cuman nambah 1 kan kurang asem gitu loh. Gimana nya ini? Aduh sedih sih, sedih sih. Sedih hatiku. Jadi gimana teman-teman menurut kalian? Ini adalah skinnya teman-teman ya. Keren juga sih sebenarnya. Ini bukan skin yang paling ujung loh. Skin yang paling ujung itu yang tadi, yang botak guys. Yang ini teman-teman ya. Yang paling ujung biasanya. Ini dia teman-teman ya. Ini dan yang botak di sini nih. Nah, gini temen ya. Keren juga sih kalau dilihat ya. Cuman dia agak goyang ya. Oh goyang bagian bawahnya temen ya. Tapi karena gue gak puas ya, karena RP season ini cuman dapet 2 skin ini. Tapi 2 skin ini menurut gue keren sih. Dan harganya tuh relatif lebih murah dibanding sebelumnya. Karena dia cuman level 50 doang. Jadi semua temen-temen berpeluang untuk mendapatkan hadiahnya ketika kalian beli RP-nya di pertengahan season ya. Karena itu kita bakal bakar-bakar UC untuk Tesla guys. Tesla ini harusnya. Banyak banget yang request, bang bakarlah untuk Tesla. Kayak mana sih kau ini bang? Payah kali kau. Oke teman-teman ya. Karena kalian sudah berkata seperti itu, saya akan bakar-bakar untuk Tesla ya. Jadi kita bakal langsung lihat aja Tesla ya di sini ya. Tesla in the house. Gimana Tesla teman-teman? Kok nggak ada ya? Tesla ini dia, Tesla Drift teman-teman. Wih. Seandainya gue bisa beli di dunia nyata guys ya. Wow, keren kan ini film. Wow, gak ada di dunia nyata, di dunia virtual pun jadi lah ya gitu ya. Keren kali guys, kayak di film guys. Kita bisa start accelerating, kita bisa redeem ya. Redeem itu ini butuh 6 temen ya, butuh 6 tiket ya. Reward redemption. Oke, ada mobil. Mobilnya cuma ini doang kah? Ini ada diamond, ada quad. Ada yang versi ini, teman-teman. Tesla Cybertruck. Ini butuh 6. Kelebihannya ini spawn di island ya. Ini ada yang ini, teman-teman ya. Wow, keren sih. Gue lebih suka yang ini sih, yang gede ini. Yang gede ini sangar banget, teman-teman. Ini kalau nggak salah dulu udah pernah dicoba sama Elon Musk ya, dilempar batu terus pecah katanya. Oke, kita bakal cobain, teman-teman ya. Start accelerating. Semoga nyampe, teman-teman ya. Kita bakal lihat seberapa beruntung Bang Eji. Oke, nambah 1. Ini pasti harganya makin lama makin mahal temen ya. Kita coba lagi teman-teman. Gagal dong, baru mulai juga gagal cuy. Gagal lagi cuy.
Tencen, Tencen, bapak kau ganteng kali Tencen, kayak di film-film Tencen. Naiknya langsung 2 guys. Gitu dong, ganteng Tencen. Naiknya langsung speed tambah 2 guys ya. Ini bisa speed tambah berapa sih maksimal? Kita lihat ya. Speednya bisa sampai tambah 3 guys. Bahkan bisa minus juga teman-teman ya kalau kita nggak safe ya, kalau kita normal acceleration doang teman-teman ya. Wah, bahaya ini, bahaya. Kita bakal accelerate safely lagi ya. Semoga bisa dapat teman-teman ya. Naik 3 teman-teman atau naik 2. Aduh, gak naik guys. Failure, failure, failure. Oke, okay, please lah Tencen. Failure lagi guys. Kayak mana nih kau Tencen? Naiknya 2 guys. Ganteng kali Tencen, kayak di film-film. Tencen ganteng kali lah kau itu. Aduh, makin naksir aja aku sama Tencen. Aduh, Tencen, ayo Tencen 3 kali. Langsung sampai naik 3 Tencen. Aduh, film gak apa-apa. Naik 3 Tencen, naik 3 please Tencen. Oh, gak naik. Ini feeling gua naik 3 guys, paling ujung nih. Naik 1 doang guys. Naik 1 doang guys. Ih, mahal kali guys, 2019. 2900 guys, sedih. Kenapa kita coba temennya? Please, naik guys. Naik 2 guys. Tidak, Tencen, gimana nih kok Tencen? Kepencangan lah malah kok Tencen. Tencen, kocak. Naik 1 doang guys. Mahal guys, kalau gua ngambil ini mahal guys, 3600 guys. Kalau 3600 kali 3 berapa? 3600 kali 3 pasti dapat sih, teman-teman ya. Bisa sih. Kita coba ya. Bisa, masih bisa. Kita coba ya. Ambil aja lah, teman-teman ya. Jangan marok lah. Gak dapat loh. Tapi ini lumayan murah sih dibandingin dulu. Dapat McLaren. Wah, gua dikerjain gua sama Tencen enggak apa-apa lah, guys ya. Oke. Pasti dapat ini, teman-teman ya. Dapatnya 4 doang loh. Oh, 4 doang guys ternyata ini. Kurang asem, gua ditipu guys. Cuma dapat 4 teman-teman, gua butuhnya 6 guys. Berarti gua harus ngejar 20 lagi, 2 lagi guys. Oh my god, Tencen. Kau menyakiti hatiku. Sukses. Coba normal acceleration, coba ya. Enggak. Failure. Oh, hilang. Bangke, gua ditipu guys. 60 UC gua hilang. Oh my god, Tencen, kamu berani-beraninya. Oke ya, kita ngejar 2 lagi teman ya. 2 lagi teman ya. Kita harus dapat 2 nih. No, Tencen. Kok kayak gitu kali sama aku, Tencen. Aduh, Tencen. Wah, Tencen kepecahkan lah malah kau, Tencen. Tencen. Aku butuh 2 lagi, Tencen. I love you, Tencen. Please. Berikan padaku. Ini Tencen saya terus satu. Tencen kurang aja, Tencen. Aduh. Kok tega kali sama aku lah Tencen. Tolonglah Tencen, kasihlah aku Tesla. Aduh, naiknya satu-satu guys. Sedih, sisa 12.000, semoga cukup guys. Please teman-teman, doakan teman-teman. Tidak, Tencen, kurang ajar. Ih, di failkan terus loh. Tadi tuh naik 2-2, ini naiknya 1-1. Udah gitu fail terus loh. Lagi ini dong naik 2. Ini sepatu naik 3 guys ya. Kita nggak tahu ya, rezeki nggak kemana guys. Ayolah, tolonglah, naik 3 lah. Nggak mau dia naik, guys. Oh my god, oh my god. 3. Aduh, naiknya 1 doang lagi. Teman-teman, gua UC gua habis, guys. Ini bisa cuma 2 kali doang. 2 kali. Bisa 2 kali doang, guys. Gua nggak. Kasih aku 1 kali aja berhasil, Tencen. Please, 1 kali aja, 1 kali. Please, berhasil. Tencen! Tencen tidak memberhasilkan saya, teman-teman. Tencen, kamu tega sekali dengan saya, Tencen. Kenapa kau melakukan ini kepada saya, Tencen? Tencen, kenapa kamu tega sekali, Tencen? Saya tidak punya UC, teman-teman. Apakah saya harus isi UC dulu, guys? Sepertinya gua harus isi UC dulu, guys. Ini terlalu nanggung, teman-teman. Ini nanggung banget, Tencen. B-A-B-I. Apa itu B-A-B-I? B-A. B baik, BA baik ya. BI bingit, baik bingit teman-teman. Gue isi bentar ya teman-teman. 1 hour later. Oke teman-teman, banget sudah isi apa adanya. Sedih hatiku. Tencen, kasih aku akselerasi 2 kali ya. Kalau kau baik, kau kasih aku 2 kali. Kalau enggak, kau kurang ajar. Wah, baik kali. Baik deh guys, dikasih 2 kali kayaknya. Gitu loh dari tadi. Oke guys, kita collect ya guys ya. Dapat 4 lagi guys.
Nice, nice. Kita bisa beli dua, guys. Satu yang murah, satu yang mahal, guys. Oke, kita punya 8. Oke, kita punya 8, temen ya. Aduh, ngambil apa, temen ya? Kalau yang ini, oh, ini harganya 3, tim animation test. Oh, ini yang paling atas spawn island drop, teman-teman ya. Ini juga, ini Tesla Cybertruck ini spawn di island drop, teman-teman ya. Menurut kalian bagusan yang mana? Mau bagusan yang ini apa ini? Karena gua udah punya McLaren, menurut gua ini kurang, guys ya, kurang. Jadi gua bakal pilih ini aja, guys ya. Gua butuh yang gede, teman-teman ya. Gua bakal ambil ini. Ini yang bagus kan? Ini yang bagus, guys. Ini keren kali, cuy. Oke, oke, oke. Splendid silver. Oke, kita ambil ini yang murah aja deh. Yang murah aja, yang dua ya. Gua lihat ya. Ini buat gantiin mobil apa, guys? Kita lihat ya. Ini buat gantiin mobil apa? Kalian pasti penasaran kan? Mobilnya yang mana yang diganti? Oh, bukan yang mobil ini ya. Oh, mobil Tesla yang mana, cuy? Mobil Tesla yang ganti yang other, guys. Mana mobil Teslaku? Oh, hilang, guys. Pick up. Bukan. Oh my god, ternyata mobil pick up, guys. Gua ditipu, guys. Oh my god, gak bakal kepake, guys. Ini cuma ada di Sunhook, guys. Tesla gua penipu. Korban penipuan, guys. Kayak mananya kau ini, Tencen? Ditipu-tipu aku, guys. Aduh, aku ditipu Tencen, guys. Oh, ini ternyata Dacia, guys. Bukan ini, teman-teman. Astaga naga, Tesla. Kayak mananya kau ini? Aduh, cakep sih tapi gak apa ya. Walaupun gua gak punya yang paling bagus, tapi setidaknya gua punya yang keren ya. Kita cobain lah ya, teman-teman. Kita masuk ke dalam room ya. Bakal turun gak? Bakal turun gak itunya? Teslanya. Gua pengen lihat. Semoga kedapat sih. Aduh, kayak mana? Masa cepet ada di sana? Aduh, Tencen. Telur kau bulat, Tencen. Telur apa? Coba. Oke, teman-teman. Mana? Teslaku mana? Nggak turun, guys. Teslaku nggak ada, guys. Oh my god, ini Tencen. Kamu telah melakukan perimpuan berencana kepada aku. Oke, kita coba di Sunhook, teman ya. Karena itu cuma ada di Sunhook, teman ya. Gue bakal pindah ke Sunhook. Kita ke Sunhook, guys ya. Wah, ada Sunhook aja belum ada mapnya. Kita bakal cobain di Sunhook, teman ya. Apakah bisa? Kita lihat ya. Apakah bakal turun di Sunhook? Aduh, berarti gue disuruh main Sunhook, teman ya. Untuk pamer mobil yang satu ini. Kalau nggak bakal keluar, teman. Gue sedih sih. Loh, kok masuknya ke sini sih? Lontong goreng bumbu pecel. Gak muncul juga, guys, di sini ya. Kalian lihat ya, gak muncul ya. Sedih sih gue. Oke, ada yang keluar, mantap. Sabar guys. Kita pasti lihat rangle-nya. Kita lihat ya di Sunhook ya. Semoga ada di Sunhook, teman-teman ya. Kalau ada di Sunhook, ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa keren. Berarti gue disuruh main Sunhook, teman-teman ya. Ya sudah lah ya. Kita bakal cobain di Sunhook, nanti kita pamer. Woi, mana woi? Cuy, gak muncul, teman-teman. Astaga, mana? Ih. Tension kayak mananya ini, kau suruh aku bakar Yusi di sini, udah aku bakar. Mana mobilku? Ih, mobilku gak muncul, guys. Malah ditembakin orang gua. Mana mobilku? Wah, Tension kau ini, bener-bener kau ya. Bikin emosi aku aja kau, Tension. Mobilku balikin, Tension. Di sini tulisannya gini, guys. Gua bacain ya. Pick up. Nih. Woi, katamu ini keluar di itu. Dulu kan keluar langsung, coba dicirpak. Wah, kita ditipu habis-habisan, guys. Oh, ini gue dikasih tembak, guys. Gue dikasih tembak. Oh, bisa, guys. Di sini bisa, guys. Wih, keren nih. Kita pamer dulu. Woi, kawan-kawan. Lihat nih ya. Oh, bisa lempar berapa kali? Sabar, mobil gua udah mau datang nih. Kalian siap untuk beli mobil saya, kawan-kawan? Mobilku turun dari langit ya? Mana mobilku? Tension kayak mana ini? Gebaknya ini? Wih, Tension. Oh, itu pesawatnya datang. Pesawatnya datang, guys. Pesawatnya datang. Woi, piwi. Mana pesawatku? Piwi. Kok nggak kelihatan, guys? Oh, itu dia pesawat kita datang. Oke. Pamernya cuma bisa dicirpak buat apa, cuy. Astaga, kita all ya, kita chat all ya. Sabar, mobilku mau datang ini. Oke, kalian siap untuk datang? Emot dulu. Mobil saya sedang OTW, guys ya. Milik. Ah, yes.
Dekat di film nih. Sabar ya, mobil saya sedang turun. Ya, yep. Jangan kalian ambil ya. Ini mobil milik saya, Bro. Kalian jangan macam-macam ya. Wih, kerennya mobil kau. Ya, pintunya di sini kah? Oh, di sini. Wih, mobil ini anti-anti yang lain, Bro. Wih, kerennya kayak di film, cuy. Nebeng boy gitu ya. Ize, udah kayak acaranya Boy William nih, Nebeng boy. Hihihi, jadi keren, guys. Oke, oke, boleh lah. Boleh lah ya, guys ya. Lumayan lah, teman ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Ya. Apakah gua melakukan keputusan yang benar atau yang salah total, teman-teman? Kalian bisa komen di bawah. Ya, tapi gua punya skin Dacia keren sekarang walaupun yang enggak maksimal ya. Kita punya pick up keren ya, punya McLaren keren walaupun semuanya gak maksimal, tapi setidaknya udah ada lah ya. Karena perbedaannya cuma turun dari langit dan ketika turun dari langit ya. tapi kalau gua main game turun dari langit, keluarnya mobil gak ya? Gua penasaran juga temen-temen ya. Nanti gua bakal nunjukin deh di next episode mungkin ya. Semoga terhibur dengan bakar-bakar misi kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa mampir di channel gue yang satunya AJ Story untuk nonton konten-konten game story, oke? Dadah!